Assalamualaikum guys. Apa khabar korang kat luar sana? Wajar harapkan korang semua sihat-sihat belaka dan di samping keluarga yang tersayang dan tercinta. Okay guys, so hari ni 17 hari bulan, hari Rabu guys, hari Rabu. Wajah nak bawa korang pergi review satu kolam, kolam ikan air tawar yang terletak dekat kampung Wajah juga, kampung Jawa. Dia terletak dekat Sungai Kandis. Okay, jom kita terus saja pergi ke kolam ni guys. Stay tuned. Okay guys, sebelum korang nak layankan Wajah punya review kolam air tawar Sungai Kandis Shah Alam ni, kan, Wajah nak bacakan terlebih dahulu korang punya komen daripada review kolam air tawar Seksyen 24 Shah Alam guys, kan. Okay, tanpa membuang masa, Wajah terus saja kepada komen yang pertama guys. So Wajah buka YouTube Studio. Komen yang pertamanya, komen yang pertamanya datangnya daripada John Labu. John Labu sedap dia punya apa, dia punya nama kan. Wajah nak minum tu. Bismillahirrahmanirrahim. Support dan layan video Wajah terbaik. Alhamdulillah, terima kasih tuan. Yang keduanya, Afif Muhammad, salam strike Wajah. Nak tanya kolam 3A kalau pakai reel 2000 okey tak? First time nak pergi. Boleh tuan, reel 2000 boleh, tak ada masalah. Nak main kolam puaka tak ada masalah, reel 2000 okey. Seterusnya, FZ Fizzone, mantap Wak, nanti kita gabung Wak, main Seksyen 24 baru padu, insyaAllah boleh tuan. Tuan mesej saya, memang saya nak repeat, saya tak puas hati dengan umpan saya. Okey, seterusnya datangnya daripada Akmal Hakim. Assalamualaikum Wak Jas, turun tak ajak. Alamak, dia marah pula. Waalaikumsalam tuan. InsyaAllah lain kali. Pasal Wajah suka Long Ranger, tak suka apa. Nanti kadang-kadang orang kata apa, kalau deal dengan orang nanti ada masalah kan. Nanti Wajah tak nak kecewakan orang lah. Itu pasal Wajah ikut time Wajah kan, ikut dan je. Dani Naim Abdul Hakim, ui, main kolam 24 naik merah tak? Bakar darah merah. Danny Proton, Wak pakai pelet peram, pakai pelet peram sana RM10 1 kilo masuk sikit Exin Star brand pisang 2 tutup. InsyaAllah tak bangau. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Danny Proton. Dia sudi berkongsi umpan guys. Dia sudi berkongsi umpan. Alhamdulillah. Memang Wajah ada tanya pelet, tapi Wajah nak test Wajah main umpan kan, pasal dah lama Wajah tinggalkan air tawar ni. Memang Wajah standard, Wajah kalau main Wajah akan pakai tapai kelapa dengan roti kan. Cuma hari tu memang pasal mata kail tak ada yang kecil, Wajah bawa mata kail layan jenaha kan. 4 kali kau tengok dia tarik, memang tak lekat lah kan. Dia rasa berat, dia ada mata kail, dia dah buang lah kan. Cuma Wajah terbawa, lupa bawa Wajah punya apa ni, apa perasa pandan Exin kan. Biasa Wajah akan gunakan tu juga. Wajah tengok dia tak boleh pergi, Wajah akan letak benda tu. Tapi itu hari semua tak ada, tak apalah, janji dapat review. InsyaAllah ada rezeki kita repeat kan. Terima kasih kepada Tuan Danny Proton sudi berkongsi. Seterusnya Alif Haziq, hihihi, Wajah ni kamera baru ke? Wajah, kenapa tangan Wajah menggigil? Pasal kena game dengan Mekong lah, Cap Praya lah kan. Tak apa, tak apa, ada ada hari kita boleh repeat balik kan. Seterusnya Encik Fidau, jom Wajah turun sekali lagi, turun sama-sama. Ha ha ha, boleh Encik Fidau, tak ada masalah. Encik Fidau PM saya dekat FB saya Wajah. InsyaAllah nanti kita komplot, boleh dapat video sekali kan. InsyaAllah nanti Wajah nak repeat balik lagi. Juhar Juharit J6 Joy, terbaik Wajah review kolam air tawar Seksyen 24 Shah Alam.
Terreview pula kawan-kawan saya, grup Pok Suan. Semoga kawan-kawan semua yang support menonton video Wajah ni sehat-sehat belaka, dijauhi segala penyakit, berjangkit, murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Dia mendoakan kita guys. Oh, member dia yang geng-geng yang Wajah ambil gambar video tu. Okey, terbaik tuan. Harap member tuan ada tengok lah kan. Zaini 4122, terima kasih Wajah sebab sudi rakam gambar saya dan kawan-kawan. Lain kali saya ajar Wajah cara buat umpannya. Oh, terima kasih tuan. Mana tuan pun salah seorang yang tidak kedekut ilmu. InsyaAllah tak apa, Wajah akan repeat lagi kan. Maknanya Wajah punya umpan bukanlah tak relevan, dia sambut kan. Cuma mata kail Wajah dah terbesar, tak ada masalah. No problem, no problem. Lain kali kita repeat balik, okay. Nur Azlan, akhirnya terbakar darah orang kiri kanan naik ikan. Salam kenai tu. Wah, tak apa. Yang penting dapat tengok video kolam. Kolam ni first saya belajar memancing. Terbaik Wajah, you are the champion. Oh, tempat tuan belajar memancing. Wong Limau, nice video. Oh, Wong Limau. Okay, mungkin yang si Acung Wajah panggil tu kot. Ni hao. Nazrul Hisham, Wajah try merohu kolam Donghe Meru. Alamak, rohu bukan Wajah tak nak cuba. Nanti Wajah takut Wajah akan jadi gila balik macam dulu. Biarlah Wajah sekadar nak review. Memang hashtag Wajah, Wajah kena balik kepada landasan Wajah. Hashtag jelajah kolam kan? Jadi Wajah akan jelajah kan. Jadi sekala nak masuk buat video saya, dia tak menarik kan? Jadi kita mancing lah juga kan. Jadi kalau Wajah pergi kat rohu, memang dah gila lah. Susah nanti yo nak berhenti. Tak apa, InsyaAllah ada rezeki nanti Wajah sharekan nanti. Buat minyak belangkas dan banyak lagi lah nak share kat air tawar ni. InsyaAllah, InsyaAllah tuan. Sabar eh. Seterusnya, Fahmi Amy, terbaik Wajah. Iwan Setiawan, salam Wajah. Waalaikumsalam. Kumpau itu pasti, bangau itu indah. Ya, betul tuan. Pubalan, terbaik Wajah. Main air tawar pula, mantap Wajah. Azhar Ali, wah, sharelah sikit resepi roti. Huhu. Azhar Ali eh, boleh insyaAllah tuan. Nanti Wajah sharekan video dia yang buat umpan tapai roti, insyaAllah. Dia masih relevan lagi kan. Ada sambutan, insyaAllah. No problem. Okey, seterusnya Aiman Ruzaimi. Wah, Wajah layan Mekong tukar selera nampak. Ha ha ha, akhirnya. Abdul Halim Jaafar, ada cap raya boleh casting. Wah, aduh. Ini semua bagi semangat, semua bakar darah sebenarnya kan. Nanti otak awak pun dah ingat, wah, dia ni casting. Banyak nanti kerja aku kat situ ni. Tak apa, Wajah balik kepada niat Wajah tadi. Wajah nak review satu-satu kolam yang ada kat Selangor ni. Tak kisah air tawar atau air masin. Sebab itulah Wajah make content hashtag jelajah. Okay, jadi terlaksana jugalah. Wajah tak lupa nama dia sebelum ni. Dia suruh Wajah reviewkan kolam air tawar. Itu first kolam air tawar. Yang hari ni miss second guys. Termasuk juga umpan-umpan nanti Wajah akan share kan. Azhar Ali kan, tak apa, nanti Wajah akan share, no problem. Mustaqim Mokhtar, waalaikumsalam Wajah. Semoga dimurahkan kesihatan dan rezeki untuk kita semua. Amin. Dia mendoakan kita guys. Farhan Zaimi, salam Wajah. Pakai pelet kolam je, tambah flavor strawberry, memang mantap kat kolam section 24 tu. InsyaAllah tuan, Wajah akan cuba. Terima kasih kepada Tuan Farhan Zaimi tuan, kerana tuan sudi berkongsi umpan dengan kita semua, termasuk viewer-viewer ni semua kan. Terima kasih banyak. Hussein Omar, khabar ewak Waras, apa kata wak try gaul dedak tu dengan rempah babas? Dulu tu itulah ramuan saya, mujarab bos. Terima kasih juga kita ucap kepada Hussein Omar. Dia berkongsi resepi guys, berkongsi resepi. Syah Rizki, waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amin. Wajah, semoga ada ikan yang ikut balik. Hihihi. Saya doakan Wajah sekeluarga dipermudahkan urusan dunia dan akhirat.
Tak lupa pada yang menonton video Wadjas dan komen-komen, saya doakan semoga murah rezeki pada yang mendoakan. Saya ucapkan terima kasih. Hashtag tersasul. Hashtag ada makan. Hashtag matakai besar. Syarizki. Aizat Amli. Wajah sabar je lah nak main kat seksyen 24 ni. Hati kena keras sebab ikan semua besar-besar dan umpan kena power. Hashtag bangau. Betul, umpan memang kena power. Memang main air tawar ni dia tak ada lain. Umpan mesti more power. No problem. Heavy 66. Memang syahdu tengok jiran sebelah asyik strike. Lagi syahdu Wajah 4 kali terlepas. Penangan roti tapai kelapa. Nak katakan Cimon mustahil. Kan Cimon. Hashtag 12 jam sampai lebam. Hashtag sabarlah wahai jiwa. Hashtag rindu sampan man. Rindu sampan man eh? Tak apa, Sabtu ni insyaAllah. Khairul Akmal. Berderau tengok video Wadjas ni. Berderau risaukan road Wadjas terjun ke kolam. Hati-hati Wak pancing kat 24. Pakai pancang macam tu. Drag kasi longgar. Apa-apa pun majulah. Sukan memancing untuk negara. Betul tuan. Lion 12. Lion 12 aku kena minum dulu. Dia ni lain macam sikit kalau dia main komen kan. Dia dengan Adnan Abu. Kena minum dulu guys. Assalamualaikum guys. Wajah sudah terbakar darah lagi. Terjah kolam air tawar. Samalah kita Wajah. Cuti raya Cina toke-toke bela ikan masin. Malas nak hantar stok ikan. Kolam-kolam pun full saja. Dah macam masuk free pula. Nak tak nak kena layan kolam sebagai apa? Sebagai apa, sebahagian holiday villa. Oh dekat, oh Subang Jaya. Subang Jaya holiday villa. Free guys. Nak jual lemang memang sesuai. Akhirnya Wajah buat review kolam air tawar. Terbaik. Tiger Shark, Mekong, Patin. Patin apa? Patin baby. Jangan-jangan Wajah pula yang kena tarik dengan Mekong Patin Monster. Ni kalau pakai reel by runner pair pula dengan stand champion Wajah, memang killer guys. Garanti lekat. Hashtag bakar darah. Hashtag review kolam air tawar section 24. Hashtag 12 jam RM30 mancing sampai lebam. Hashtag patin mekong bagus. Hashtag tangguk man. Hashtag akhirnya jual lemang membangau juga. Hashtag city triple A is watching you. Ini bakuan darah Siti pada hashtag singa 12. Guncaster. Guncaster pula komen. Mantaplah Wajah layan kolam air tawar pula. Kolam Arif 24 tu takut nengok orang layan patin mekong dia wak. Tawaf satu kolam tu perkara biasa. Betul-betul jiwa kental je boleh layan. Tu, ha 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 ha, dia gelap betul lah. Wajah tengok memang kasar-kasar. Norzilati, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ketujuh, hi hi hi, dia gelap. Hadir, terbaik Wajah. Rindu Wak. And sesiapa yang menonton video ni, semoga dipermudahkan segala urusan family Wak dengan yang menonton video Wak. Just terbaik lah. Hadir, you are the champion. Dia mendoakan kita guys. Alhamdulillah. Zaid Baharun, ini kolam set kena keras. Hahaha, ikan gabak-gabak. Dah lama tak ke sini. Dah cantik kolam ni. Padu. Oh, Tuan Zaid Baharun ni masih dulu dia pernah main kat sini kan. Flapjack, akhirnya. Wah, saya juga yang gian nak mancing tak lepas rentas daerah lagi. Dia punya akhirnya panjang tu. Fizi Angela, salam Wajah. Waalaikumsalam. Orderkan saya satu pancang tu boleh. Alamak, pancang yang Wajah pakai tu. Pancang yang Wajah pakai tu dalam Malaysia ada 5 saja. Kan?
member Wak Jas yang buatkan benda tu ketika zaman dulu-dulu waktu main dekat Kolam Tanjung Syawal. Sekarang Kolam Tanjung Syawal lah tak ada, dia dah jadi jembatan ketiga kat Kelang kan. Masa main Rabuk B, dia buat, dia ni member Wak Jas ni, dia Wak Jam dah lama lose contact dengan dia. Wak Jas tahu dia duduk Kampung Delik. Harap kalau dia tengok video ni kan, dia bubuk lah komen kan, bagi nombor kan, Wak Jas boleh contact dia balik kan. Rasni nama dia. Dia yang buatkan benda ni. Dia buat 5 set. 5 set. Maknanya kalau kau tengok ejen ni macam tu kan, itu geng Wak Jas lah. Dia ada 5 set je kan. Memang Wak Jas suka benda tu. Sebab kalau bawa pergi mana-mana kolam kan, pasti orang akan tengok benda tu. Sebab dia stainless steel, dia boleh adjust. Yang orang tak pernah buat benda macam tu. Bagus kepala otak dia. Sebab dia lah Wak Jas. Sebab kita orang ada grup. Grup-grup mula-mula main air tawar ni kan. Yalah, umpan tak power, jadi bangau kan. Jadi Wak Jas lah cakap dia, kau pergi carikan belangkas, aku nak buat minyak belangkas. Sekali dia bawa satu goni belangkas, tepuk dahi Wak Jas. Tapi akhirnya berjaya guys, berjaya. Wak Jas berjaya create benda tu kan. Dan sonok lah bila kau dapat gasak, kau orang tengok. Main rohu kan. Itu je. Nanti Wak Jas share, okay. Tunggu. Seterusnya, Faiz Sazali, akhirnya permintaan review kolam air tawar ditunaikan. Oh, mungkin tuan ni lah yang suruh kan. Terbaiklah Wak Jas, tak pernah menghampakan peminat viewer. Semoga Wak Jas murah rezeki dan diberikan kesihatan yang baik-baik selalu. Amin. Terima kasih tuan. Akhirnya tuan mihajat tercapai. Awicha, semoga Wak sihat walafiat. Jaga kesihatan tu, katakan tidak pada gaun. Kita sekapal lah Wak. Aduh, banyak benda nak kena pantang. Naya-naya, sabar je lah tuan. Nak buat macam mana gaut kan. Di Amura Channel Malaysia, pot saya ni Wak Jas, next time kita komplot sekali Wak. Depan jauh. Oh, di Amura kan, biasa layan tu. InsyaAllah, boleh-boleh tuan. Amirul Fazli, semoga diberikan kesihatan Wak Jas dan viewer Wak Jas. Mantap. Itu saja guys, Wak Jas bacakan komen-komen daripada korang kan. So bila Wak Jas dah baca, macam biasalah Wak Jas akan bagi medal, okay. So nanti Wak Jas akan review lagi mana-mana kolam air tawar yang ada dekat Selangor ni lah. Selangor ni lah, insyaAllah satu-satu Wak Jas habiskan air masin. Lepas tu Wak Jas satu-satu lah kan, tengok kan. Okay, so tanpa membuang masa lagi guys kan, korang layan lah video ni kan. Wak Jas reviewkan untuk korang, jadi korang tahulah apa orang kata, dekat Kelang ni ada berapa kolam air tawar. Okay, jom layan guys. Okay guys, itu dia. Kita bagi signal, korang perhatikan lorong 8, nampak? Seksyen 36 Shah Alam, lorong 8. Dia dulu memang dalam Kelang, tapi sekarang dah jadi Shah Alam. Dia guys, Wak Jas dah lama, bertahun-tahun tak pernah datang kat sini. Okay, last Wak Jas mancing dulu tahun 2000 lebih lah, 2008 macam tu kan. Pernah kot. Nah, daripada dia buka tahun 90-an, Wak Jas pernah datang layan ikan keli semua kan. Sampai owner dia pun dah meninggal sekarang. Anak dia take over. Okay, kat mana dia? Kolam dia. Nampak? Dia pun ada peminat dia juga guys. Nampak perumahan dia masih dalam kawasan kampung guys. Nampak, oh itu dia. Yeah, ada berapa banyak kereta ke tu. Dah sampai. Nak parking kat mana? Buat jam parking dekat gate dah. Senang nak keluar, senang nak balik, senang. Okay, buat jam parking kat sini guys. Itu guys, kolam dia guys. Tu kolam dia. Okay, kita boleh turun. Okay guys, kita dah keluar pada kereta. Jom kita masuk dalam ni. Kita tengok sekitar sini guys. Nampak pemandangan dia cukup cantik guys. Pemandangan yang cukup cantik. Ni dia. So kita pergi kat kaunter. Di manakah kaunter dia? So korang boleh tengok, santai-santai je orang kat sini kan. So kat sini, kita kat sini, kita SOP kita ikut dulu. Lepas tu baru kita pergi ke sana guys. Kita tulis SOP dulu.
Okay guys, dah register. Kita dah register semua. Kita pergi ke kaunter. Ke kaunter pertanyaan. Assalamualaikum kak. Assalamualaikum. Okay, so nak register. Nak register berapa bayaran ? So, nak register untuk orang baru macam Encik, saya akan bagi kad. Oh, bagi kad, okay. Okay, dia random lah kad ni. Alright. Okay, deposit RM25 untuk 4 jam. RM20 untuk 4 jam. So kalau lebih daripada 4 jam, Acik kena tambah RM5. Oh, makna tambahan jam tu RM5 lah untuk 1 jam. Okey, maknanya okey guys, kalau kau nak masuk sini RM25 untuk 4 jam Lepas tu tambahan setiap 1 jam adalah RM5. Okey. Boleh tanya tak kolam ni beroperasi daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Okey, kolam ni beroperasi kalau hari Isnin hingga Ahad sama je 9 pagi sampai pukul 10 malam. 10 malam, okey. Tapi hari Khamis 9 pagi hingga 7 malam saja. So hari Jumaat pukul 3 sampai pukul 10. Okey guys, maknanya korang dapat info guys. Dia Isnin sampai ke hari Jumaat, hari Ahad lah maknanya. Itu yang lama? Lama. Okey, lama. Saya belum tambah lagi. Okey, tak apa, tak ada masalah. Tadi dah explain dan orang pun dah faham. Okey, sekarang nak tahu, mesti dia orang kat luar tu tertanya-tanya kan. Ikan apa yang ada kat dalam ni? Ikan apa yang ada kat dalam ni? Ikan rohu, ikan patin, ikan tongsai, ikan pacu, and ada ikan karak juga. So every week kita orang akan masuk ikan rohu. Every week ikan rohu saja. Okey, macam setengah-setengah kolam kan. So air tawar, dia mengamalkan konsep tangkap dan lepas tau. Maknanya ikan tak boleh bawa balik. So kat sini macam mana? Ikan boleh bawa balik ke? Dekat sini ikan boleh bawa balik. 4 kilo ke bawah boleh bawa balik. 4 kilo ke bawah boleh bawa balik. Tapi 4 kilo ke atas kita orang akan beli. Sekilo RM3. Sekilo RM3 lah, tak kisah ikan apa? Tak kisah ikan apa. Okey, so lagi satu nak tanya. Biasa kat kolam-kolam kan dia ada buat jackpot. So kat sini ada tak? Kat sini pun ada juga jackpot. Oh, ada juga jackpot. Jackpot bulanan. Okey guys, korang dah tahu kan kat sini pun ada jackpot guys. So tetap sama juga bayaran RM25 juga lah. Okey guys, itu dia maknanya jackpot dia mingguan dan bulanan lah maknanya korang pun yang biasa kaki-kaki jackpot pun dah faham kan? Dah faham. Okey, so tanpa membuang masa kita register sekarang. Okey. Okey, kita bayar. Okey, lagi satu. Kalau katakan diorang ni datang ni tak ada bawa umpan lah kan? Kat sini ada jual umpan tak? Dekat sini sebenarnya ada jual umpan tapi kita orang belum restock and only this yang tinggal. Oh, itu yang tapi ada lah. Tapi ada. Okey, ada. Tapi kita orang belum beli lagi sebab kita orang baru je start. Hari ni baru start Baru start. Okey, baru je hari ni start. Okey, maknanya guys, korang tak perlu risau. Kalau yang mana tak bawa umpan tu kat sini ada kat jual sini umpan. Power bike, nak pisang ada pisang, nak rasa strawberry ada rasa strawberry kan. Okey, tanpa membuang masa, RM25. Okey, nah. Okey, kad. Okey. Okey, bawa kad je lah. Okey, go. So kat sini semua ada makan-makan pun ada jual Kat sini ada makan, ada air. Okey guys, kat lagi satu information paling penting. Korang tak perlu risau kat sini. Dia ada sediakan kan. Kat sini, tukang masak dia dah ada. Order je korang nak makan apa. Okey, lagi satu, tempat solat ada kat sini? Ada, kat sini ada surau. Okey guys, kat sini ada surau kan. Korang tak perlu risau. Toilet pun ada kan. Toilet kat ujung mana. Okey, jom. Okey. Alright, kita mancing dulu. Alright guys. So Wajah jalan ni automatic sekali Wajah review lah kan. Pasal tak ada apa yang Wajah nak casting kat sini. Wajah saya masuk ke sana. So saling kau boleh tengok pemandangan dia. Dia berpulau guys. Tengah tu ada pulau. Nampak? Satu pemandangan yang indah kepada korang yang nak release tension. Nampak? Dia ada bentuk pulau. Okey. So Wajah ingat nak ambil belakang. Dah lama Wajah tak masuk kolam ni. Sampai arwah bapak dia dah meninggal lah. Okey, nampak kat bawah pokok sana pun ada. Ada pemancing. Kat ujung sana pun ada pemancing. Bila Wajah ambil kat sini lah jalan. Jadi korang dapat lah tengok review kan. Nampak ada lorong pergi ke sana. Sure. Pasang rumah sebelah tepi-tepi rumah guys. Ada pokok kelapa tu.
Ada pulau kan kat tengah. Sedih lah. Ada buah kelapa ni. Okey, buat jalan lepak kat ujung tu. Kan? Senang. So, akan nampak pemandangan cantik lah. Nampak? Belakang pun ada kolam kat. Ada kolam kat kat belakang. Dua-dua tempat kau boleh layan kan? Kat belakang cantik tempat dia. Dia buat pulau. Pulau pandan jauh ke tengah. Nampak pemandangan dia. Tu dia. Rumah kecil tu jamban lah. Nampak pemandangan kat sini. Maknanya dia ada dua kolam. Kolam dia membentuk pulau-pulau nampak kan. Dia dapat rasa suasana kampung lah. Kat ujung sana ada satu player. Dan kat ujung sana nampak ada kau. Okay, buat jamik sini lah posisi. Lepak sini dulu kan. Okay. Okay guys. Jom, Pak Jam masih gunakan umpan tapai kelapa. Dah pancang lah. Siap. Belum baling ni bang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu je guys. Harap-harap ada strike lah. Okey guys, cantik dah tegang lah. Cuaca panas hari ni guys. So, Wak Jam masuk pukul 3 suku. 3 suku, dia 4 jam, RM25 4 jam. Maknanya 3 suku, 4 suku, 5 suku, 6 suku, 7 suku habis lah. Kan? Tapi kalau Wak Jam dah review berarti, rasa macam bosan kan? Balik lah. Yang penting, korang guys, dapat tengok review Wak Jam kolam ni. Kolam yang ada dekat Kampung Jawa ni kan, Sungai Kandis. Okay, kita tunggulah harap-harap hari ni ada strike. Terbaik. Okay guys, hujan mula turun. Hujan mula turun. Mula turun. Haha, dah mula turun guys. Nampak, dah mula turun hujan. Dia hujan guys. Dah mula turun hujan. Dekat pulang Sungai Kandis. Letak masanya pulang. Dah bangun santai. Hujan dah mula turun guys. Harap-harap waktu hujan ni adalah sembarang kan. Kita buat hujan dalam pondok ni. Masih menunggu umpan diragut oleh sang patin. Ini juga yang champion. Hujan panas ke? Sampai lah.
nak buaya lah guys. Besar tu. Oh, boleh. Dia masuk dalam kolam dah. Alamak. Mana dia timbul tu kejap ni. Oh, dia timbul sekarang sana lah guys. Tunggu dia nampak tu. Nak pergi mana tu? Belum kawasan ke? Oh, dia nak melawat kawasan lah. Nampak tu dia datang. Oh, tu dia. Komodo. Komodo Kampung Jawa. Oh, seronok dia pun lah. Komodo bang. Oh tu dia nak naik, naik, naik. Ush, lohu dah kena lah. Terbang lohu dia. Oh tu. Oh, ada strike guys. So kau boleh tengok strike pakcik kat ujung. Oh tu. Mesin katak. Mesin katak. Oh, nak kena biar awak datang dulu lah bawa makan. Jadilah korang dapat tengok satu aksi lohu. Ramai diorang kat sini main lohu ni. Air hujan. Haa tu dia. Dah dekat lah. Ni tak ada tangguk man. Dulu-dulu buat just ni mesin macam ni lah. Ika. Tak tahu mesin lah, tak tahu ke mana. Oh, itu dia. Oh. Ada. Oh, lama lohu. Rindu lah kat lohu. Nanti lah. Buat just tak nak start gila dulu. Oh. Sekejap lagi kalau main lohu ni, tua gila sekejap lagi. Lagi baik kita maintain. Janji yang utama, buat just review kat korang. Kolam. Ha, itu dia key point. Itu komodo tu masih lagi kat situ. Ok guys, buat jatuh tukar posisi pula. Sebelah sana dia tak tahu. Tukar guys, sebelah sana tak nak, kita buat sebelah sini pula. Okay guys, tukar lagi posisi. Tukar lagi posisi guys. Jadi korang buat jam belanja korang. Pemandangan. Pemandangan yang indah. Suasana kampung. Tu dia pemandangan dia. Cukup cantik guys. Abang bagi
hijau tadi dah dapat tapi terlepas pula tu. Tengah-tengah ni mak, aduh. Ada pulau, pokok kelapa mak. Rawa guys. Okay. Cuma ikan je lah hari-hari. Tak apa-apa nak buka mulut. Sabar je lah. Okay guys, Wakjar pun dah nak balik. Kita tengok dekat kad dia. Kolam pancing Rizna Joran. Jenis ikan didapati di kolam. Semua ada tulisan nombor telefon semua dekat situ guys. Belakang ni kita tengok Rizna Joran. Waktu operasi 24 jam. Kau boleh baca kat situ. Okay. Jadi Wakjar harap yang mana tak tahu tu, korang dah tahulah. Sesungguhnya dekat sini ada kolam pancing. Okey. So Wakjar nak gulung ni. Memang Wakjar ada lagi. Patut Wakjar habis pukul 7 suku. Sekarang ni 6.20. Cuaca pun macam dah nak hujan. Jadi Wakjar review korang sebelah sana. Tu Wakjar balik ke sana lah. Okey guys. Kita jumpa lagi. Okey guys. Banyak pokok kelapa. Okey. Hujan kenyang-kenyang kan. Wakjar balik kat sini. Ikut sini lah. So tadi korang dapat lah tengok pemandangan ni eh. Oh, pemandangan belah petang guys. Cukup cantik. Cuma hari ni ikan dia tutup mulut lah. Tak boleh buat apa. Okay. Hati-hati guys kalau mancing. Kalau korang lepak bawah pokok ni kan. Ah, ni kelapa jatuh. Okay. Nampak pemandangan kampung guys. Sejuk mata memandang. Okay. Ah, dia berbentuk pulau kan nampak. Ada pulau mak. Tu dia. Okay. Kita tembus kat ujung sana. Ada pulau. Tadi Wakjar dah duduk kat sana. Okay, sekarang masa untuk balik guys. Jadi korang boleh tengok review satu kolam. Wakjar review satu kolam. Okay. Kat tengah ni ada pulau. Okay. Sini ada seorang lagi pemancing. Ada strike kat sini. Dia dah lama. Wah, tu ni apa bentuk dia. Ada bang. Pembukaan. Ikan belum warm up ni. Main apa rohu? Rohu lah. Oh, pagi dengan malam main patin sini. Boleh aktif. Pagi boleh lagi lah. Kalau dah pukul 12 ke bawah tu. Ah, itulah. Awak tadi tengah panas datang. Masa itu je ada masa. Biasa malam bang, malam boleh eh? Ha, malam. Dan kini okey aku tak petang kini kan. Oh, masuk style macam ni ah. Ya? Ha. Okey guys, nampak guys. Otai-otai ni bagi tahu kan nak main patin pagi dengan malam. So kita salah time lah guys. Tapi tak apa, Wakjar dah review kan untuk korang. Pemandangan kat kolam ni, jadi korang pun boleh tahulah. Dekat Sungai Kandis. Duduk mana bang? Port mana? Tak ada. Kalau main patin. Tempat apa tadi? Oh, tempat saya duduk tadi. Tempat tu main kat sini depan ni. Aha. Sini bersama pondok ni. Oh. Belakang boleh. Oh, tapi dia memang timing dia. Timing dia pagi. Pagi dengan malam. Si oh, kolam ni lah eh, nak main patin eh. Kalau rohu? Rohu tak kisah. Rohu tak kisah eh. Pagi tu siang tak masalah. Okey bang, terima kasih maklumat bang. Okey guys, nampak otai bagi sharing. Okey bang eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay guys, kita dah dapat info daripada otai guys. Oh, ni otai ni ikan. Rohu dia main rohu. Nampak pemandangan. Okay, hujan. Cepat-cepat kita balik. Oh, itu dia guys. Jadi korang dah dapat maklumat lah kat sini nak main patin. Datanglah pagi ataupun malam. Kita kena dengar cakap otai yang biasa main. Okay guys. Tu je. Jadi kau nampak tak sekitar pemandangan.
Okey. So kita berakhir kat sini guys. Kita bagi kad dekat kaunter. Tak. Ni ada apa bayar? Ha. Ya ya. Ni ada baki. Ha? Oh, ada baki lagi. Okey. Ini 3.5, 6.5, 3 jam. Baki yang beli ah. RM5. Ha. Okey. Okey. Alright. Jumpa lagi. Baik. Okey. Okey. Good luck. Okey. Okey. Alright, sama-sama. Okay guys, jom kita balik sebelum hari lebih lebat lagi hujan kan. Okay guys, wajak keluar. Hujan. Hujan guys. Kita buat penutup-penutup. Tu nampak kolam dia. Oh. Timing dia salah. Tak, tak boleh buat apa lah. Okay, dah simpan barang-barang guys. Semua barang pancing yang buat jamin bonik kereta. Okay, kita boleh buat penutup. Okay guys, buat just sampai 4 jam lah. 3 jam kan. Jadi okay, tu dia pemandangan buat jadah review untuk korang. So hari ni buat just tak ada hasil apa-apa. Tapi alhamdulillah lah, kita dapat maklumat daripada otak yang kalau nak main patin kan, pagi ataupun malam lah guys. Okay, jadi pun hari dah hujan, jadi bangau tu biasalah guys. Kita gerak lah. Okay, jumpa lagi guys. Jadi buat jadah review dekat korang semua. Jadi terima kasih lah banyak-banyak kat korang yang sudi menonton video ni. Jadi korang dapatlah maklumat sesungguhnya dekat tempat Wajah ni ada kolam memancing ikan air tawar dekat Sungai Kandis. Dulu kelam, sekarang dah kira syak alam. Okay guys, masuk kolam bangau tu confirm dapat siku tu nasib kalau menggasak tu champion guys. Jadilah seorang pemancing yang profesional. Profesional dari segi akhlak dia, okay. Majulah sukan memancing untuk itu semua guys. Akhirnya you are a champion.